Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini cikgu akan bincangkan dengan kamu jawapan untuk buku aktiviti buku aktiviti untuk tahun 1 Okey. Jadi semua boleh buka buku tengok. Dia muka surat 57 Okey. Jadi kita tengok. Okey. Jadi buku aktiviti. Muka surat 57. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Okey. Tulis nombor seterusnya. Okey, jadi di sini kita tengok. Okey, cikgu nak sama ambil perhatian. Okey, nombor yang pertama adalah nombor 2 kan? Okey, nombor pertama ialah nombor 2. Okey, nombor 2. Kemudian nombor 5. Kemudian dia ulang balik dengan nombor 2, nombor 5 kan. Jadi pola dia 2, 5. Yang ni 2, 5. Ini 2, sini akan jadi 5. Ini 2, sini 5. Okey. Boleh? Okey. Kita tengok soalan yang B. Okey. Jadi tengok pola dia. Okey, satu pola dia, kemudian nombor 5, kemudian nombor 9. Jadi 1 5 9. 1 5 9. 1 5 9. Boleh nampak pola dia? Okey. Kemudian kita tengok yang C. Okey, yang C 6. Okey, 6 6 6 3. 6 6 3. Jadi di sini 6 6 3. Okey, boleh? Boleh? Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, kita tengok pola dia. Okey, tengok pola dia. 2. Okey, pola dia kita tengok. Okey, pola dia 8 1 8. Apa? 8 1 8. Okey, 8 1 8 tadi 8 1 8. Jadi di sini 8. Oh, silap. Okey, 8 1. 8 1 8 1. 8 1. Jadi di sini apa? 8 1 8 1 8 1. Okey, kita tengok yang kedua. 4 5 3. Ha, pola dia 4 5 3. Jadi sini automatiknya kita kembali kepada nombor 1 kan. 4 5 3. Okey, yang ni pula. 2 2 9. Kemudian dia jumpa balik 2, mana dia kembali nombor 1 sini.
Jadi 2 nombor 2. Okey, pola yang kedua 2. Kemudian ni dan eh. Okey. Tengok yang ni pula. Yang ke D. 1 3 sifar. Jadi kembali balik ke 1 1 3 sifar. Okey, tengok yang ni pula. Okey, 4 sifar 7. Jadi 4 sifar 7. Okey. Boleh faham semua anak-anak? Boleh faham kan? Okey. Jadi kamu boleh semak jawapan kamu seperti yang cikgu beri. Dan kalau ada silap, betulkan eh. Okey, kemudian kita nak tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok soalan muka surat 58 pula. Okey. Jadi kita tengok sama-sama. Okey, lengkapkan pola nombor berikut. Terangkan polanya. Okey, sebelum ni kita dah belajar kan susunan nombor naik menurun. Jadi kita tengok nombor pola dia pula. Okey, jadi di sini okey, kita buka warna. Okey. Okey, jadi kita tengok 40 nak pergi kepada 45. 40 pergi kepada 45 dia bertambah 5 kan? Bertambah 5. Kemudian 45 pergi pada 50 bertambah 5. Jadi 50 tambah dengan 5 kita dapat 55. Kemudian tambah lagi 5 dapat 60. Tambah lagi 5 dapat 65. Tambah lagi 5 dapat 70. Tambah lagi 5 dapat 75. Jadi di sini pola dia ialah pola menaik berapa? Menaik sebanyak 5 5. Okey, boleh? Menaik sebanyak 5 5. Okey, kita tengok yang C pula. Okey, yang C pula. Okey, yang C pula. Okey, 25 pergi kepada 35. Mana dia? Dia bertambah kan? Daripada 2 pergi pada 3 dia bertambah. Bertambah sebanyak berapa? Sebanyak 10. Jadi ini bertambah sebanyak 10. Jadi 35 tambah 10 dapat 45. Jadi yang ni tambah 10 kita dapat 65. Tambah 10 dapat 75. Jadi pola dia ialah pola menaik juga. Menaik sebanyak 10 10. Boleh? Okey. Kita tengok yang seterusnya pula. Okey, seterusnya pula. Okey, cikgu cuba ambil warna lain pula. Okey, tengok. Daripada 69 pergi kepada 68. Mana dia? Dia berkurang. Negatif. Ha? Dia berkurang. Okey, berkurang sebanyak berapa? Sebanyak 1. Jadi berkurang sebanyak 1 jadi 67. Kurang 1 66.
Mana dia? Pola dia ialah pola menurun. Menurun ke banyak satu. Okey. Okey, tengok yang seterusnya lagi. Okey, seterusnya lagi. Okey. Jadi sekarang tengok daripada 72 pergi kepada 68. Okey. Berapa dia berkurang? 72 tolak 68. Sini jadi 12, sini jadi 6. 12 tolak 8 4. Jadi dia berkurang sebanyak 4. Jadi tolak 4 dapat 64. Tolak lagi 4 dapat 60. Yang ni tolak 4 dapat 52. Jadi di sini dia adalah menurun. Okey, boleh faham tu anak-anak? Boleh faham kan? Okey, mudah saja. Okey. Ni ialah untuk untuk aktiviti ataupun untuk latihan unit ataupun topik pola. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.